Oke Lur, dalam perjalanan kami kali ini itu kita insya Allah sementara hanya 4 orang ya. Tapi di sini saya akan mereview sepeda teman-teman, terutama rasio chainring berapa yang akan dipakai ya. Ini pertama sepeda teman kita Cak Wahid, ini pakai chainring ring 56, terus gear belakangnya itu 13T. Mantap. Jadi 56 13T. Oke, berikutnya. Oke, ini untuk sepedanya Cak Ratno. Ini pakai chainring 58T. Belakang 14T. Ini masih perbaikan. Wow, sampai lepas. Ya. Oke. Oke, ini untuk berikutnya sepeda saya. Ini pakai chainring 53T. Gear belakang 12T. Mantap. Ya. Lanjut, next. Ini sepeda Cak Muhajir. Pakai chainring 56T. Yang belakang pakai gear 14T. Mantap. Bawa apa yang Muhajir lu? Ono apa iki? Oke, Lur ya. Tapi itu nanti tergantung kondisi fisiknya. Teman-teman semuanya, beda orang atau beda sepeda atau rute yang dilalui mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Ini ada yang 56 13, 56 14 ya, atau 53 12, terserah ya, monggo. Yang penting teman-teman tahu kondisi fisiknya masing-masing. Oke, salam sehat, ojo lali, olahraga.